Malam ini ya, yang pertama kita selalu diberi kesehatan ya untuk teman-teman semua ya, dalam kondisi baik. Untuk kali ini kita berada di daerah Terang Jambe ya. Di Terang Jambe sebenarnya kita mau masuk ke satu sekolahan yang dulu ceritanya ya ada kejadian-kejadian aneh mungkin kan, mungkin dari penampakan yang pernah ya orang-orang terlihat di sana. Tapi karena di sini kondisi untuk kita masuk ke lokasi tersebut untuk malam ini nggak memungkinkan, jadi kita ambil dari luar, kita bisa tarik sosok ataupun ada keberadaan apa yang ada di sana, ya kita tarik ke sini. Yang suka ganggu, yang suka nampakin atau kejadian yang ya dianggap tidak biasa, ya. Nanti di sini kita cari apa yang pernah terjadi di sini, ya mungkin ada dari masyarakat sini yang belum tahu nih kejadian-kejadian masa lalu di sini kan. Nanti insya Allah ya di pengungkapan kali ini ya bisa terjawab. Di sini kita sudah ada salah satu warga di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Pak Raden. Pak Raden. Pak Raden udah lama di daerah sini, Pak. Udah lama. Ya, Pak, di sini ini katanya, Pak. Katanya di sekolahan tersebut katanya ya ini cerita katanya sering ada penampakan atau kejadian-kejadian itu benar atau enggak itu Pak? Itu benar ya Pak. Jadi seperti apa mungkin sosok atau apa tuh yang pernah dilihat? Banyak bro. Banyak. Ada yang kunti, cong. Mungkin Pak Raden tuh bisa tahu tuh kejadian apa gitu. Kejadian kadang-kadang kalau yang di sekolah itu kadang-kadang ada yang kerasukan. Ya Pak. Ya terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya atas informasinya. Oke, teman-teman Dimensi Gaib ya, kita mungkin kita bisa langsung mulai. Ya. Kita mulai karena waktu juga ada malam. Assalamualaikum. 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 Anda bisa bicara? Bisa. Kenapa Nunu? Anda tinggal di mana? Oh iya, di atas tebing itu. Penunggu sana. Di mana? Di sini. Penunggu sana? Iya. Udah lama? Udah. Namanya siapa? Mariani. Siapa? Mariani. Mariani? Iya. Namanya Mariani. Iya. Jadi Mariani udah lama di sana? Udah lama. Bukan yang di sekolahan itu ya? Itu teman saya semua. Sehingga di situ. Teman sampean ya? Ya. Di
sekolah itu ada apa aja? Banyak. Ada kunduruwo. Pocong. Kuntilanak. Mana? Banyak. Terus Mariani ini apa? Jaga di atas tebing. Malam. Setiap ya, orang lewat kami bangun. Ya, mungkin ada yang. Mariani ya? Iya. Di sana tugasnya ngapain? Kami nakal. Assalamualaikum. Saya bicara sama siapa? Anda bisa bicara? Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda siapa? Ya kami di sini bukan maksud untuk mengganggu. Kami enggak suka kalian semua datang ke sini. Karena kami di sini cuma mau tanya-tanya. Hah? Ada guna? Anda sebagai apa di sini? Anda sebagai apa? Coba kamu lihat. Enggak, saya enggak bisa lihat saya. Orang tinggi hitam. Bertanduk. Oh, sosokmu tinggi hitam. Siapa? Sosokmu tinggi hitam. Penguasa. Ya. Oh, jadi Anda penguasa. Ya. Ya. Kami mau tanya-tanya nih. Kami. Kami nih mau tahu nih cerita tempat ini, ya. Tentang di satu tempat di sekolahan di sana. Banyak. Apanya yang banyak? Apa yang kalian cari? Benda. Ya, saya tunjukkan. Kami di sini yang tertanam. Kami tidak mencari benda, tapi saya cuma mau tahu cerita di tempat ini. Tidak ada yang mau cerita. Siapa yang harus kalian tanya? Tanyakan. Mungkin Anda bisa. Enggak ada yang jawab. Kasih tahu informasi tentang tempat ini. Kalau kalian mau berniat yang baik di sana, bukan di sini tempat. Mungkin ada di sini ada yang bisa ambil kali ini tempat ini. Mungkin dulunya ada kejadian apa? Mungkin Anda bisa kasih informasi lah pada kami. Sini tidak ada cerita yang harus kalian ketahui. Terus kata orang-orang di sini ada yang sering nampak, ada yang ganggu, itu siapa? Bangsa kalian? Iya. Tadi Anda bilang kalian, Anda tidak tahu. Ini termasuk Anda juga mengganggu. Ini termasuk dia juga. Jadi dia nih yang kayaknya yang gerakin. Iya. Kami bergerak. Bangsa kami di sini mau informasi kalau sampean, ya mending sampean ya balik aja lah. Apa yang kalian lihat? Jadi kalau sampean ya mungkin gak bisa cerita ataupun kasih informasi pada kami, sampean pulang aja. Ya kenyataan kami di sini cuma mau tahu di sini pernah ada kejadian apa, ada sesuatu yang dahulunya pernah terjadi, dan setelah itu juga ada yang pernah cerita di sekolah itu sering ada yang kerasukan. Banyak. Apakah itu ulah Anda atau yang lain? Bangsa kami semua, termasuk Anda. Iya. Salah satunya. Iya. Karena Anda. Iya. Bisa Anda menghentikan aktivitas? Tidak Anda. Bisa. Siapa Anda? Iya. Mereka. Mereka
Enggak ganggu Anda. Ya. Itu hak kami. Iya. Kalian sudah mengganggu. Itu tujuan kami. Memperdayakan manusia. Kalian sudah mengganggu. Mereka yang lemah kami musnahkan. Jadi, ya untuk selanjutnya kalian hentikanlah aktivitas kalian itu. Ya. Jadi jangan sampai ada lagi cerita-cerita. 10 pun orang kayak kamu, kami akan tetap akan mundur. Ya, saya bukan bermaksud untuk. Ya, yang penting Anda itu ya setelah di posisi Anda, jangan sampai Anda mengganggu yang lain-lain itu. Jadi ya untuk teman-teman Anda, ya Anda bilang jangan sampai mengganggu. Ini kayaknya karena banyak teman-teman yang disini di belakang atau panggil semua pasukan. Pasukan saya tidak ada pasukan. Jangan hanya berdiri tegak. Tidak guna. Kami mana ada bawa pasukan. Kami sih kan cara baik-baik. Ya. Cara baik-baik. Tidak ada pasukan tapi setiap orang mempunyai. Cara baik-baik sama Anda. Jadi kalau Anda nggak ada yang nggak ada informasi tentang ini, ya mending Anda ya pulang aja lah. Ya. Siapa namamu? Ya, Anda pulang aja lah. Tunjukkan kepada kami. Apa yang mesti kami tunjukkan kepada kalian? Kenapa? Kenapa dia datang ke Anda? Bisa Anda jelasin tuh tempat ini? Yang ini lain teman-teman, dia nggak bisa kita ajak bicara secara baik-baik. Panggil pasukan. Ini ada kejadian apa? Katanya orang ada yang sering kerasukan. Nah, itu dari mana itu? Itu dari mana? Oh,
Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Kau tidak perlu tahu siapa. Ini penguasa sini. Jadi, kita duduk berdua. Saya tidak mau barang sampean, saya tidak butuh barang Anda. Kami di sini kalah. Kami datang sini bukan untuk mencari pusaka ataupun apa enggak. Kami di sini cuma untuk sebuah apa yang untuk mengungkap di sini pernah ada kejadian. Tidak ada. Mengganggu. Persyaratan bertijak kalian di gajah kan? Harus kita adu. Ya emang bangsa level seperti ini. Kelebarkan selendang hanya berdiam. Buktikan ya, di sini kami jauh mana bukan untuk bertarung. Saya tidak hebat, saya tidak ada kekuatan. Pulang kalau kalian tidak mau pulang. Jangan ke tempat kami. Kami tidak suka. Kayaknya ini mau hujan juga kan. Tancapkan tombak. Terbangkan selendang. Kamu cuma mau tahu liter sini. Tidak ada yang lain. Satu-satu jangan kalian berdua. Yuk makan mumu yuk. Coba. Ya kalau saya melawan ya saya terpaksa. Ya, ya, kita udah bicara baik-baik ya dari tadi. Ya. Maju. Ya,
Ya, kami menyerah. Jadi untuk sekarang, ya, untuk di tempat sana atau di sini, bilang sama teman-teman Anda. Iya. Ya. Ya. Kami minta maaf. Jangan kalian itu. Iya. Sembarang orang diusik. Orang di mana ditampakin, ya? Iya. Tuh. Iya. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada. Iya. Udahlah, Anda pulang. Iya. Iya. Karena di sini cuaca hujan, kondisinya sudah tidak baik, ya kita belum bisa kita ungkap semuanya tempat ini. Tapi tadi sudah ada dua yang masuk ke mediator kita. Karena untuk malam ini ya di sini sudah hujan. Pertama tuh harus dari diri kita sendiri yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dimanapun kita berada, ya, karena ya bangsa-bangsa seperti ini bisa begitu saat ya tak menyerupai apapun itu ya intinya segala sesuatunya ada pada diri kita sendiri. Terus juga ya perhatiin sebelum pergi atau kemana-mana, jangan lupa untuk ya berdoa kepada Tuhan ya atas keyakinan Anda masing-masing itu. Ya, kini itulah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat. Ya, salam untuk malam ini. Ya, saya Senyawa Suropati. Ya, Raden Kumbang. Ya, tim Dimensi Goib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.